semuanya, bertemu kembali bersama saya Gakur di channel Kongkorongo. Pada kesempatan ini saya akan meliput sekaligus mengajak sobat Kongkorongo untuk menyaksikan kebakaran yang terjadi di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Sampai di sini dulu liputan saya sore hari ini pada peristiwa kebakaran di Pasar Kosambi, Kota Bandung. Sebenarnya kebakaran di Pasar Kosambi yang terjadi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat Sabtu malam kemarin ini masih terjadi ya. Jadi pada saat ini sekitar pukul 17.00 petugas pemadam kebakaran Kota Bandung masih melakukan pemadaman, sehingga masih belum bisa diprediksi kapan api bisa padam di Pasar Kosambi ini. Jadi sudah sekitar 20 jam api masih belum bisa dipadamkan di Pasar Kosambi ini. Oke, pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat.